Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menonton live kami di Facebook Live Talent Perak pada petang ini. Jadi kembali lagi kita dalam segmen Ngopi Kejaya bersama saya, Zulfadri Zakaria, selaku moderator anda daripada Pusat Aspirasi Anak Perak, PASAK. Jadi sedikit makluman untuk hadirin sekalian bahawa segmen Ngopi Kejaya pada kali ini adalah untuk mempromosikan program kita, iaitu program Perak E-Career Carnival 2021. Program ini akan berlangsung selama 2 hari, iaitu pada 27 dan 28 November, iaitu pada hari Sabtu dan Ahad minggu ini. Menariknya program ini adalah kita menawarkan kira-kira 5,000 peluang pekerjaan kepada mereka yang sedang mencari pekerjaan di luar sana. Tidak kira anda adalah lepasan SPM, fresh graduate ataupun seorang penganggur, tunggu apa lagi, moh ke Facebook page kami iaitu Talent Perak, kerana di dalam sana, di dalam Facebook page kami ini penuh dengan info-info yang menarik. Jadi, sebelum kita mulakan segmen kita pada petang ini, ingin saya ingatkan kepada anda semua, jangan lupa untuk share live kita ini kepada rakan-rakan anda dan jangan lupa untuk like supaya lebih ramai lagi yang dapat mengetahui tentang perkongsian yang berinformatif ini. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, anda boleh tuliskan di ruangan chat dan kami akan bacakan beberapa persoalan anda di akhir sesi kita nanti. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, bersama kita pada hari ini adalah salah satu syarikat yang akan terlibat sama dalam program PECC yang akan berlangsung pada 27 dan 28 hari bulan nanti, iaitu Chuan Sin Selian Berhad, ya, atau lebih kita kenali sebagai Spritzer. Okey, bersama kita ialah wakil daripada syarikat Chuan Sin Selian Berhad, iaitu Mr. Suresh dan Miss. Apa khabar, Mr. and Miss? Apa baik, Encik Zulfadli. Selamat datang. Selamat tengah. Okay, boleh tak Mr. dan Miss memperkenalkan diri secara ringkas untuk penonton-penonton kita di Facebook ini? Okay, boleh. Okay. Nama saya Suresh Lachimana. Saya sini bekerja sebagai production executive di syarikat Spritzer ni lah. Saya Julia, bekerja dekat Spritzer sudah 8 tahun sebagai HR executive. Okay, baiklah, terima kasih Mr. dan Miss. Saya rasa mungkin penonton di luar sana sudah tidak sabar lagi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai syarikat Chuan Sin Selian Berhad atau lebih dikenali sebagai Spritzer. Jadi mungkin Encik dan Puan boleh memberi penerangan dengan lebih terperinci mengenai syarikat Chuan Sin Selian Berhad ini, seperti bila ia ditubuhkan ataupun apakah main function syarikat ini? Okey, boleh. Okey, Chuan Sin ni adalah salah satu subsidiary Spritzer lah, okey, yang terletak di Iconic Taiping, Perak. Okey, syarikat kami adalah syarikat pengeluaran air mineral berbotol, air mineral berkarbonat dan berperisa. Okey. Dan juga kami ada juga air tidak berperisa dan juga air suling berbotol. Okay. Syarikat kami telah ditubuhkan pada 1980 dan telah beroperasi selama lebih kurang 32 tahunlah. Okay. Syarikat ini meliputi sebanyak 330 ekar dan dilindungi oleh hutan hujan tropika. So maksudnya keliling syarikat kita ni dilindungi oleh 330 ekar hutan hujan tropika. Okay. And then liputan kawasan besar ni adalah untuk melindungi sumber air mineral semula jadi untuk kita memastikan kualiti produk kami terjamin. And then buat masa sekarang, syarikat kami juga membekalkan teknologi automasi dan sistem pembotolan yang terkini. Dan juga ia diterajui oleh pakar-pakar yang berkelayakan tinggi, di mana mereka tugas utamanya adalah untuk memastikan hasil kualiti yang tinggi sentiasa dijagalah di maintain. Ya, itu saja Encik Mazli. Baiklah, terima kasih Encik Suresh. Tadi saya ada terdengar Encik menceritakan tentang kawasan syarikat ini dikelilingi dengan hutan hujan tropika. Jadi boleh tak Encik menerangkan secara ringkas di manakah lokasi spesifik syarikat Chuan Sin Selian Berhad ini beroperasi dan bagaimanakah persekitaran bekerja pekerja-pekerja untuk di syarikat ini? Mungkin Encik boleh terangkan working environment bagi setiap jawatan yang diberikan. Okey, jawab kepada lokasi, di manakah lokasi Chuan Sin Spritzer ni terletak ialah
di kawasan Air Kuning, Taiping ya. Okey. Di mana saya telah bercakap tadi Spizer ini dilindungi oleh hutan hujan tropika, dan kita juga ada Spizer Eco Park. Okey, Eco Park yang di mana kita ada aktiviti-aktiviti yang mesra alam. Okey, mesra alam di mana para pengunjung luar boleh datang dan melihat hutan hujan ni dengan sendiri, dan ini mendekatkan kami dengan orang ramai, orang awam lah khususnya. Okey, baiklah, kita sudah mengenali semua sedikit tentang Syarikat Chuan Sin Sdn Bhd, dan seperti yang dinyatakan, tempat ini amatlah mesra alam di mana terdapat ekopark dan juga kawasan kehijauan yang di mana pekerja boleh menenangkan fikiran mereka semasa mereka bekerja. Jadi saya nak tanya dengan lebih lanjut mengenai syarikat ini, di mana syarikat ini akan terlibat sama dengan program PECC ataupun Perak E-Career Carnival pada hujung minggu ini. Jadi apakah jawatan-jawatan yang ditawarkan kepada pekerja ataupun kepada kandidat-kandidat yang akan datang pada 27 dan 28 hari bulan nanti? Okey, untuk jawatan-jawatan yang ditawarkan untuk minggu ini, kita ada opening untuk production supervisor, production technician, production operator dan forklift driver. Okey. Okey, seperti yang diterangkan, terdapat supervisor, operator dan driver ya. Forklift driver. Forklift driver. Okey, jadi di technician juga. Production okay. Technician. Dan technician. Jadi keempat-empat jawatan yang ditawarkan ini ada bagaimanakah dengan qualification ataupun kelayakan yang diperlukan untuk kandidat-kandidat di luar sana untuk diterima kerja dalam Transin Sdn Bhd? Okay, saya ingin menjawab soalan ini dengan empat pecahan lah. So bermula dengan production supervisor. Okay. Bagi jawatan supervisor, kita inginkan yang dari berkelulusan diploma ataupun degree dalam bidang teknikal, kejururawatan ataupun pentadbiran. Okay. Kita juga expect minimum pengalaman kerja sebagai supervisor di dalam industri manufacturing ataupun pentadbiran selama 3 tahun lah. Okay. Dan bagi kelayakan technician juga sama, sama ada diploma dan degree dalam bidang teknikal atau kejuruteraan ataupun yang mempunyai pengalaman bekerja 1 hingga 2 tahun. Dan bagi jawatan production operator pula, kelayakan minimum dia adalah sijil pelajar Malaysia. Dan juga sama kepada forklift driver, kelayakan minimum dia adalah sijil pelajar Malaysia. Okey, jadi serendah-rendah kelayakan yang diperlukan adalah kelayakan SPM di mana anda boleh diterima sebagai produk operator ataupun sebagai office driver lah. Jadi kelayakan minimum yang diperlukan adalah SPM untuk production operator dan forklift driver. Okey, maafkan saya. Pemandu forklift. Okey, okey. Kita sudah mendengar tentang kelayakan-kelayakan dan suasana di kawasan Chuan Sin Sdn Bhd. Jadi mungkin penonton di luar sana ingin mengetahui, bagi setiap pekerja mesti mereka menginginkan peningkatan kerjaya ataupun career growth untuk mereka bekerja di syarikat di Chuan Sin Bhd. Jadi ada tak kursus-kursus ataupun pengembangan kerjaya untuk pekerja-pekerja yang bekerja di Chuan Sin Sdn Bhd? Ya, memang ada ya dekat Spizer ni peluang untuk peningkatan, iaitu kita panggil career growth, ni memang cerah. Okay, di mana pihak syarikat ni juga akan membeli peluang-peluang untuk belajar dan kursus-kursus terpilih untuk meningkatkan prestasi pekerja mengikut department dan bidang kerjaya masing-masing. So bukan itu saja, penilaian prestasi akan juga dilakukan setiap tahun untuk tujuan penilaian prestasi kerja para pekerja kita. So di mana kita boleh identify para pekerja kita dan kita boleh training, bagi training kursus-kursus tertentu untuk memberi peluang kepada career growth mereka. Baiklah, terima kasih Encik Swash. Kita dapat mendengar tentang penilaian apa peluang untuk peningkatan dalam kerjaya seperti terdapatnya penilaian prestasi pekerja.
Jadi bagaimana pula dengan benefit yang diberikan kepada pekerja mengenai contohnya daripada dari segi gaji, bonus ataupun fasiliti-fasiliti yang diberikan? Apakah kelebihan yang diberikan kepada pekerja di Transin Sdn Bhd Berhad ini? Benefit-benefit dekat sini, yang first kita ada medical benefit dekat lawatan pergi panel klinik. And panel klinik kami pun ada beberapa klinik dekat Taipeng, Kamunting, Simpang, Pokok Asam yang berdekatan lah. Selain itu kita ada allow kedatangan untuk pekerja yang mencapai kedatangan yang penuh. Dan kita ada allow sih, ada subsidi makan dekat STG Cafe. So sebagai kita punya staff, kita ada subsidi untuk makan dekat cafe. Dan untuk family staff pun ada subsidi sikit, ada discount. Dan lepas tu kita ada staff purchase dan ada hadiah untuk selamat hari jadi. So tempoh percubaan adalah 3 bulan untuk jawatan yang kami tawarkan kali ini. Selepas dia orang sudah sahkan jawatan, dia akan layak untuk cuti tahunan. Akan dilindungi under insurance untuk personal accident insurance limit up to 100,000 dengan hospitalization dengan surgical insurance limit up to 140,000 setahun. Wah. So, yang bonus itu kita akan mengikut prestasi tahunan sekejap. Baiklah, sungguh menarik sekali. Sungguh banyak sekali kelebihan yang diberikan kepada pekerja. Dan tidak lupa juga Transin Sdn Bhd tidak lupa terhadap kebajikan pekerja seperti mana diberikan tentang medical card ataupun insurans sehingga limit 100K dan sebagainya. Nampaknya Transin Sdn Bhd memang menetapkan kebajikan terhadap pekerja-pekerja yang akan bekerja di Transin Sdn Bhd. Jadi sungguh menarik sekali. Mungkin penonton di luar sana sudah mengetahui tentang kelayakan, benefit dan tempat di mana Transin Sdn Bhd. Jadi sebelum kita berakhirkan program ini, saya ingin bertanya kepada mungkin Mr. dan Miss mempunyai kata-kata akhir ataupun closing remark yang berkaitan dengan penyampaian tadi. Kami ingin memberi sedikit info ya. So, semua jawatan yang ditawarkan ni adalah dibuka untuk calon lelaki pada masa sekarang. Okey. Dan yang boleh bekerja shift. Empat-empat keempat jawatan yang kita berikan adalah untuk lelaki ya. So, saya ingin memberi sedikit tugasan dengan ringkas apa tugasan yang mereka perlu buat ya, so supaya yang tengok ni lebih memahami. Untuk production supervisor, tugas utama adalah untuk macam menguruskan jadual kerja, memastikan output dicapai dan okay, memastikan kualiti produk sentiasa dikawal. Mereka juga perlu menguruskan aktiviti 5S dan membantu production tech semasa mengendalikan masalah mesin. Dan mereka juga memastikan peraturan kerja sentiasa dipatuhi oleh pekerja dan perlu penglibatan dokumentasi juga. So ini adalah untuk yang ingin berminat untuk apply untuk bahagian production supervisor, untuk jawatan production supervisor. Okay, saya beralih kepada production technician pula ya. Untuk jawatan production technician, kita di mana seorang itu dikehendaki ya, untuk memastikan output yang dikehendaki, membuat aktiviti VS, mengendalikan kerosakan dari mesin dan membantu maintenance team untuk kerosakan mesin yang besar jika ada. Dan mereka juga perlu melibatkan diri dalam dokumentasi sikit. Okay. Untuk production operator pula, mereka perlu memastikan output yang dikehendaki, mengendalikan kerosakan mesin yang kecil dan membuat aktiviti 5S. Dan untuk yang terakhir, forklift driver, mereka dikehendaki mengantar material ataupun barangan yang dikehendaki ke destinasi yang ditetapkan dengan selamat dan tepat pada masa. Di mana bukan itu saja, mereka juga perlu menjaga
forklift dan memastikan keselamatan pekerja lain juga diutamakanlah. So ini sebuah sedikit tentang tugasan yang untuk empat jawatan yang kita beri hari ini. Baiklah, amat jelas penerangan yang diberikan oleh Cik Suresh. Mungkin penonton-penonton di luar sana, kepada sesiapa yang berminat ataupun tertarik dengan tawaran yang diberikan, ada empat tawaran pekerjaan yang diberikan dan semuanya khusus kepada calon lelaki saja yang mampu bekerja secara shift, betul kan? Betul. Yes. Jadi cepat-cepatlah penonton di luar sana untuk mendaftar, terutama sekali pada 27 dan 28 hari bulan nanti. Kita akan mengadakan Perak PECC Career di mana anda semua boleh mendaftar secara online lah. Okay, akhir sekali daripada saya mewakili pihak pasar ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada wakil daripada syarikat Chuan Sin Sendian Berhad ataupun Spritzer, iaitu Mr. Suresh dan Miss Julia, di atas kesudahan beliau untuk meluangkan masa bersama kita pada petang ini. Jadi kepada para penonton sekalian, jika anda berasa tertarik dengan jawatan kosong yang ditawarkan ini, apalagi cepat-cepatlah untuk mendaftar kerana ini adalah peluang yang amat bermanfaat, malah anda turut berpeluang untuk diterima dalam sektor pekerjaan yang berkaitan. Untuk mengakhiri program ini, saya ingin memaklumkan kepada anda semua bahawa program Ngopi dan Kerjaya seperti ini akan sentiasa dianjurkan oleh pihak pasar untuk mempromosikan ataupun mengwawakan kepada anda semua mengenai kepelbagaian peluang kemahiran daripada institut-institut kemahiran yang terdapat di negeri Perak atau dan juga jawatan-jawatan kosong daripada pelbagai syarikat seperti di syarikat Chuan Sin Sdn Bhd ini. Oleh itu, para penonton sekalian, jangan lupa untuk follow, like dan share Facebook page Talent Perak kami supaya lebih ramai lagi yang mendapat manfaat dan informasi daripada program-program yang kami anjurkan pada masa akan datang. Akhir kata daripada saya, peluang hanya datang sekali, maka gunakanlah peluang tersebut dengan sebaik mungkin. Seperti yang anda dapat lihat, Chuan Sin Sdn Bhd memberikan peluang dan tawaran kepada anda, iaitu empat jawatan kosong, empat jenis jawatan kepada anda, dan gunalah peluang ini dengan sebaik mungkin. Kami pihak Pusat Aspirasi Anak Perak Pasar akan terus-menerus membantu berkenaan bidang kerjaya yang ditawarkan di Perak. Itu sahaja daripada saya. Jika ada tersasul mahupun terkasar bahasa, saya ingin memohon maaf kepada Mr. dan Miss dan juga di penonton-penonton di Facebook Live sekalian. Semoga kita akan berjumpa lagi pada program Ngopi dan Kerjaya yang akan datang. Nantikan program Anjuran Pasar di Facebook page Talent Perak. Sekian, terima kasih.